Di antara gambar itu ada titik tengah. Di mana titik tengah itu yang menjadi tempat kau untuk menusukkan tombak. Baik, Yang. Tidak keluar banyak air di antaranya. Jadi bersiaplah jangan sampai kau kehilangan saat-saat itu. Hanya 10, 11, 12, 40 tetes, tidak lebih. Jangan kau menyanyiakannya, karena itu sulit kembali mengeluarkan air. Nih, ya. Baik, ya. Berarti tadi tepung berarti tani. Loh, yang ya, yang digambarkan sesuai dengan apa yang sudah saya tunjukkan. Dengar gak? Dengar. Kupingmu tertutup bibir. Susah. Kamu kurang dengar. Iya atau tidak? Iya, ya. Tidak, yang mana ada bibir nutupin kuping. Gurau-gurauan di bawah rumpun bambu. Lagi-lagi bambu. Bambu. Selamat menjalankan tugas kalian. Nah, terima kasih, ya. Makasih. Apa ini? Abang, bibirnya ngeburi. Tidak ada kemesraan yang lebih mesra. Tidak ada ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan persahabatan. Ya, cocok. Kebersamaan itu indah karena kami tidak sekawan. Masuk. Iya, ditanya ya atau tidak, ya duluan nih, Sat. Ya. Embun sudah mulai berganti. Embun sudah berganti lagi, maksudnya diganti lagi lu, kamu punya. Malam pun sudah mulai pekat. Sedangkan sore sudah mulai menjauh. Rukunya lagi. Alangkah indahnya jika warta yang lemah ini bukan mohon pamit. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah matur nuwun, Yang. Halus lo. Keluarnya halus lo. Ngapa kamu? Keluaran banget, Pak Mas. CS batu sih, Bang. CS apa ini, Bang? Ya, gimana, Pak? Ya, nah. Yang mana ada yang ada sini, ada itu tangik. Tempatnya mana? Ini kita. Ini. Yang mana? Kata Prabowo yang waktu dimasukin ini. Jadi kita mau lihat gambar. Ngapur kamu. Terus kamu pulangnya. Ya keluarin lagi ini lah. Gini. Kamu ada yang? Oke, sebuahnya sebelotokan, Yang. Ngono tuh kena kutukanku. Apa? Kutukannya. Jangan loh. Wis ayo. Ya wis. Ini lah. Kita tambahkan lah. Bisik. Beras ketan. Beras ketan. Tepung. Telepon dulu, telepon itu bawah. Ah, tunggu nanti lah. Kita mau kesana lagi ya, enggak itu? Ya, ya kita kesana lah, cek. Kita mau dulu saja, telepon dulu saja. Nanti nyari. Kita disuruh nyari itu bikin sinyal, bikin kok. Raja, tapi menggunakan beras ketan untuk mengeluarkan sinyal. Oke. Kau mau bah, kau mau. Oke. Sama kemarin paketnya 1000 umat. Jadi kita kesana dulu. Nanti telepon dulu. Mau nanti telepon aja ya, Pak. Iya. Ini perlu mau apa ini? Berasetan. Oh, nyiapin berasetan. Iya. Kon golet nah mumpung siapa ini mending burung bungi bang. Oh ya ini aja ini adalah teman kita ya, rekan tim kita juga yang berjaga di kendaraan ataupun standby walaupun di rumah itu ada tim pantau ya. Ya. Intinya kalau ada apa-apa biar bisa ngubungin orang di rumah intinya seperti itu. Mau pada bingung ini mau berapa. Ya.
Nah, mari berarti hubungin dulu aja di ya. Itu nanti dia nyari, kita temu di bawah aja ya. Ya kita naik di Mas Bro San. Kita dijelasin jejak sekolah itu sebenarnya 5 orang. Yang satu tim pantau. Tim pantau. Jadi kalau memang ada apa-apa, misalnya kita ada luka atau apa, terus pengen buru-buru ada kendala ya. Ada kendala atau apa, dia itu nunggu di parkiran atau minta tolong warga. Biar dia cari orang atau apa untuk bantu kita. Ini seperti itu. Memang cuma jarang diekspos karena dia sendiri jarang ikut ke hutan ya, dan di tempat tempat apa namanya, tempat kita star lah ini ya. Seperti itu. Seru isinan bu saya. Iya. Apa kumpul-kumpul-kumpulit. Baiklah kawan-kawan, ini kita sudah mendapatkan tepung beras ketan ya? Ya. Tepung beras ketannya. Terus ini kita juga sudah memilih lokasi tidak jauh dari perkampungan. Emang untuk lokasinya enggak itu, Mas? Enggak ada syarat atau ketentuannya? Ya, enggak ada spesifikasinya tadi kan yang kalau tahu maksud itu. Yang jelas ini kan kita tinggal bikin raja. Ini juga tidak terlalu jauh dari pemukiman. Karena kita tinggal cuma menancapkan saja, Mas Iwan. Iya. Berarti nanti tepungnya ini seperti buat kapur menggambar gambar. Dan ini kita sudah mempersiapkan ininya biar nggak terlalu rimbun ya, biar gambarnya jelas ya, Mas. Tepung ini beda loh, yo. Adem banget, guys. Cukup lah, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Cukup. Sebenarnya masih lomba. Nanti saya jelaskan ininya, Mas Juan. Tak jelaskan hurufnya, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu. Ini jelas gak ini, Mas Juan? Jelas itu, udah gambar itu. Rumputnya tebel banget kok. Nah iya kok. Dan ini nulis, kita nulis lafaz Allah, Mas Iwan. Tadi pengembangan yang itu. Terus tadi ada titik huruf ja. Kita bikin huruf ja, terus yang kemudang aku ya. Ini kalau urusan kayak gini tuh, Mas, probadinya ini. Ini dibikin matanya. Ini titiknya di sini. Dan alif. Kalau dilihat dari sini, misalkan dilihat coba, ini membentuk suatu seperti wajah ya. Ini siapa, Mas? Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf. Ini dengan siapa? Nenek. Oh, so ibu saya di sini. Makhluk di sini, penghuni sini. Ya, mohon maaf. Saya mengganggu tempat jenengan.
Saya rasa tadi saya sudah meminta izin. Gemblung. Siapa yang gemblung? Maksudnya pemimpin di sini gemblung. Aku bikin seperti ini gemblung. Kenapa gitu, Bu? Ya kenapa sih? Ini saya ada kepentingan, mohon maaf. Ini gemblung. Mainannya gila katanya itu. Itu keluarin aja ya. Sir. Ya ini ganggu ini loh. Ya maksudnya gak ada keperluan lagi itu gimana mau nyebut tanyain dulu kok. Mas, gak sadar apa itu ya tangannya. Masih? Oh, aku. Kelalen ke? Lali ya. Enggak, lanjut. Ada sambil beraya. Apa? Ya. Ana makhluk prabu mengko ngapuran iki nyung matongane kasar. Ya, ngapuran ya. Kalau yang tahu di TikTok. Kalau yang tahu di TikTok yang akun Kurnas ini bocil kematian ini. Ini bunyi lo, bunyi lo. Tapi cuma dibunyi sok-sok ibu wilayah sini ku. Ini jil bongos lu. Yakin saya ibu wilayah kenal sama ini lo. Iya sana. Katanya ini ada kodamnya. Iya. Bunyiin kamu yang pegang lo. Iya. Sambil jingkrak-jingkrak kayak gini lo. Nah, tadi yang masih lagi coba. Tadi yang masih rawon itu benda itu cepat pembelian itu loh. Iya kayak gitu kayak hampir kayak tuyul lah tingkah lakunya lah. Tolong kalau saya nanti keluar bilangin keraga ini supaya begitu loh. Begitu loh sambil loncat. Ya, itu syaratnya biar kita boleh di tempat ini. Sambil loncat. Wah, ini jelas banget.